وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ tentang modal. Yang teman bekerja di salah satu di mana Bung Yosef kita meminjam sama teman yang kerja yang mungkin kerja di perusahaan riba untuk modal usaha kami misalnya. Yang kedua, gimana persoalan kita sudah berusaha terus yang datang membeli mungkin orang yang kerja di perusahaan riba. Ini kasih banyak. Baik, dua-duanya Pak, jawabannya boleh. Dari pertanyaan pertama, jadi pertanyaan pertama kita mau berusaha. Ternyata yang kasih modal ini dari teman, teman itu kerjanya di riba. Maka halal, tidak apa-apa, kerjasama dengan dia. Dalam hal tersebut. Maksudnya halal uang yang dia kasih kita untuk modal. Iya. Demikian pula yang kedua, ada orang kita berusaha, kita jual. Ternyata yang datang belanja adalah orang yang kerja di riba. Halal juga bagi kita. Boleh. Karena kita menerimanya dengan cara yang mubah. Dosanya bagi pelaku langsung. Dosanya bagi pelaku langsung. Itu wallahualam. Tapi yang tidak boleh itu, Seth, kalau misalnya kasih uang dulu untuk modal usaha, kan riba jika... Bagaimana, Seth? Oh iya. Itu juga ya? Iya. Yeah. Jadi sekarang ada... Iya. Kan kau dia yang dosa. Kasih, Ma. Kasih, Ma. Pak, itu kan sudah masuk tolong-menolong di atas dosa dan maksiat. Tapi niatnya baik, Ustaz. Niatnya baik ya, tapi dia bakar saudaranya. Iya kan, berarti kan ada unsur dia ridho. Itu tadi, itu hukum asal, kalau dia tidak ridho. Dia tidak suka pekerjaannya, cuman dia mau kerjasama. Uang yang dia kasih mubah. Kan dia dengan tawaran kerjasama. Adapun kalau dia bilang, kan kau di dosa, saya tidak. Nah, itu kan berarti ridho dengan dosa. Orang ridho dari dengan dosa seperti pelaku dosa. Seperti pelaku dosa. Itu bahaya. Berarti jangan dilakukan, Ustaz. Jangan lupa subscribe, like, dan share.